PB, ya, insya Allah apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Betul. Filosofi Jawa Kuno mengatakan, dimanapun posisinya seorang pemimpin sejati akan bermanfaat buat orang-orang di sekitarnya. Ingarso sung tulodo, apabila seorang pemimpin posisinya ada di depan, maka dia akan memberikan teladan contoh yang baik. Dan selanjutnya adalah ing madyo mangun karso. Apabila seorang pemimpin posisinya ada di tengah-tengah, maka dia akan memberikan ide gagasan yang kreatif, cemerlang dan brilian. Dan selanjutnya adalah tut wuri handayani. Apabila seorang pemimpin posisinya ada di belakang, maka dia akan memberikan motivasi, semangat, pencerahan dan lain sebagainya. Itulah yang telah sang bintang kami lakukan. Predikat terbaiknya sebagai seorang pencipta lagu yang handal dan fenomenal. Beliau adalah kreator sukses Nirwana Mandala Sakti. Yuk, sama-sama nikmati persembahan terbaik dari sang superstar sekaligus pimpinan Nirwana Mandala, Sang Bhagaskara, Bung Suka Wijaya. Punten. Oke, pertama kali saya ucapkan bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pengikian ning pesta jate Bapak Insinyur Haji Ahmad Yani bareng Ibu Hajah Tufsila sekeluarga dalam rangka walimatul arus. Mudah-mudahan pesta jate sing digelar singawit awan sampai pengikian. Mudah-mudahan aja nemuni halangan rintangan sing ora dipengini. Amin. Amin amin robbal alamin. Amin. Mudah-mudahan tamu undangan lan para penonton sing dibae sing hadir pengikini pesta jate Bapak Haji Ahmad Yani, mudah-mudahan kabeh njaluk diparingi waras hulia jati. Amin. Jati temu ning wuluya. Amin. Mudah-mudahan wong kene kae baca kurang sandang kelawan pangan. Amin. Jaluk diparingi sing akeh rejekine. Amin. Jaluk disehatakan badane. Amin. Jaluk dijungjung derajate. Mudah-mudahan sing hadir pengikian dadi wong sukses, dadi wong sing sugi-sugi kabeh. Amin. Amin. Ya, ibu-ibu wis pada vaksin? Ya. Ayo kita bareng-bareng melu programe pemerintah untuk menuju Indonesia sehat, kita kudu vaksin. Ih, bapak-bapak kayak gini, berharap warga masyarakat Tulung Agung KB wis divaksin KB. Bakal wis divaksin, konen apa bagaimana? Segala-gala enak, pokoknya wis, pokoknya mau bakal sehat, mah tetap enak pokoknya mah. Oke, malam hari ini keluarga besar Nirwana Mandala siap-siap akan kami dengarkan satu tembang yang terbaru, terkeces-keces tembang anyar. Kanggo sedulur tua Aryan, kanggo Kang Toto, anak Kang Dejol, anak Ayadi, anak A.A. Bahru, pokoknya pengikin wis nyanding ning dur panggung. Lagu sing anyar, judule Pengasian Semar Putih.